Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan mempelajari asas sains komputer tingkatan 1, bab 2, perwakilan data, ukuran data, 2.2.6, penukaran saiz data dari bit ke byte, kilobait, megabait, gigabait dan terabait bagi fail audio dan imej digital. Okay, kita lihat dulu pengenalan. Okay, satu unit data terkecil ialah bit. Unit ukuran data bagi komputer ialah byte. Okay, 1 byte bersamaan dengan 8 bit. Okay, ini adalah unit storan data mengikut urutan. Okay, unit yang terkecil adalah bit. Seterusnya adalah byte, kilobyte, megabyte, gigabyte dan yang terbesar adalah terabyte. Okay, kita lihat pada unit ukuran data. Okay, 1 bit bermaksud nilai data yang terkecil iaitu 0 dan juga 1. 1 byte bersamaan dengan 8 bit. 1 kilobyte pula adalah bersamaan dengan 2 kuasa 10 byte ataupun 1024 byte. Seterusnya 1 megabyte adalah 2 kuasa 20. Okey, dan 1 gigabyte adalah 2 kuasa 30 byte dan 1 terabyte adalah 2 kuasa 40 byte dan nilainya terlalu besar. Okey. Okey. Seterusnya kita lihat bagaimana proses untuk menukar daripada byte kepada kilobyte. Okay, daripada unit yang terkecil kepada unit yang lebih besar. So, kita akan bahagi 1024. Okay, daripada kilobyte untuk ditukar kepada megabyte. Juga kita perlu bahagi dengan 1024. Dari megabyte ke gigabyte, kita akan bahagi 1024. Dan dari gigabyte ke terabyte, kita akan bahagi nilai yang sama 1024. Okay, bezanya adalah apabila kita ingin melakukan penukaran sebaliknya daripada unit yang lebih besar kepada yang lebih kecil, maka kita akan darabkan dengan 1024. Okay, contoh gigabyte kepada megabyte, darabkan 1024. Daripada megabyte ke kilobyte, darab 1024. Begitu juga daripada kilobyte kepada byte, darab 1024. Okay, kita lihat contoh soalan. Okay, contoh soalan ni daripada buku teks muka surat 61. Okay, gambar foto kebun teh Cameron Highland di bawah mempunyai resolusi 300 dpi dan berukuran 17 inci darab 13 inci. Okay, ini adalah gambar foto kebun teh Cameron Highland. Okay, lebar gambar yang pertama adalah 17 darab 300 pixel, iaitu jumlahnya 5100 pixel. Okay, panjang gambar pula adalah 13 darab 300 bersamaan dengan 3900 pixel. Maka jumlah pixel adalah lebar gambar darabkan dengan panjang gambar. Maka kita akan darabkan dan nilainya akan bersamaan dengan 19,890,000 pixel. Okay, untuk imej skala kelabu, iaitu imej yang di sebelah kiri, 1 piksel nilainya adalah bersamaan dengan 8 bit ataupun sama dengan 1 byte. Okay, maka saiz imej bagi skala kelabu 19,890,000 tadi kita akan darab dengan 1 byte, maka nilainya adalah 19,890,000 byte. Okay. Kiranya kita ingin tukar kepada ukuran kilobyte, maka kita akan bahagikan 19,890,000 tadi dengan 1024. Maka kita akan perolehi 19,423.83 kilobyte. Okay, jawapan kita boleh bundar kepada dua tempat perpuluhan. Okay, seterusnya, sekiranya kamu ingin menukar kepada ukuran yang lebih besar iaitu megabyte, maka nilai dalam kilobyte tadi kita akan bahagi lagi dengan 1024. Maka nilainya akan diperolehi adalah 18.97 megabyte. Okey, untuk imej yang berwarna, setiap piksel imej berwarna dibentuk daripada 3 warna asas iaitu merah, biru dan juga hijau. Maka 1 piksel nilainya adalah bersamaan dengan 3 byte. Okey, maka saiz file imej bagi imej yang berwarna ialah 16,890,000 piksel kali dengan 3 byte, maka nilainya adalah 59,670,000 byte. Ok,
Okey, kemudian kita ingin tukar kepada kilobait, maka kita akan bahagi dengan 1024. Nilainya bersamaan dengan 58,271.48 kilobait. Seterusnya, ingin menukar kepada megabait. So, kita akan bahagi dengan 1024. Maka nilainya adalah 56.91 megabait. Okey, contoh yang kedua. Okey, untuk pengiraan berkaitan dengan fail audio. So, soalannya adalah kirakan saiz maksimum fail audio jika maklumat berikut diberikan. Okey, kedalaman bit nilainya 24 bit ataupun bersamaan dengan 3 byte. Saluran stereo iaitu dua saluran, kadar sampel 48 kHz dan durasi audio adalah 1 minit. Okey, maka untuk saiz fail audio ini, okey, kita akan darabkan 48,000 iaitu 48 kHz tadi kita tukar kepada hertz, darabkan dengan 3 untuk byte, okey, kedalaman bitnya 3, darab dengan 2 untuk saluran dan juga durasi audio dalam saat. So, kita akan berolehi 17,280,000 byte. Okey, berdasarkan jawapan DA, kirakan saiz fail audio dalam unit bit, kilobait, megabait, gigabait dan terabait tu. So, kita akan menjalankan proses penukaran saiz fail. Okey, jadi dalam ukuran bit, okay, nilai yang kita peroleh tadi kita akan darab dengan 8. Okey, kerana 1 byte nilainya adalah 8 bit. Okay, maka untuk menukar kepada bit, kita perlu darab dengan 8. Okey. Untuk penukaran kepada kilobait, kita akan bahagi dengan 1024. Maka kita akan dapat 16,875 kilobait. Okey, dalam megabait pula kita akan bahagi nilai kilobait tadi kepada megabait, kita akan bahagi 1024. Okey, maka nilai yang diperolehi adalah 16.48 megabait. Untuk ukuran dalam gigabyte, okay, ukuran megabyte tadi 16.48 kita bahagi dengan 1024, maka nilainya adalah 0.01609 gigabyte. Dan seterusnya untuk penukaran dalam unit terabyte, kita akan bahagi dengan 1024 dan nilainya adalah 0.00001573 terabait. So, itu sahaja dari cikgu. Sekian, terima kasih.